Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitawfiqihi tatahaqqaq al maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil bariyat wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal karamat wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi jazail hasanat was sayyiat amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan salam dan selamat kepada Anda semua wahai umat Islam yang tengah berada di penghujung bulan Syaban, Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan barokah. Semoga Allah Jalla Jalaluh menyampaikan kita ke bulan suci Ramadan, bulan maufirah, bulan yang penuh dengan ampunan yang akan tiba sebentar lagi. Tamu agung itu begitu mulia dan istimewa, membawa berbagai kebaikan dan keberkahan, menjanjikan rahmat dan ampunan bagi orang yang menyambutnya dan berinteraksi dengannya dengan penuh keimanan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan di bulan itu, di bulan suci Ramadan, dilipat gandakan pahalanya dan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam bulan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Maka kita sebagai umat Islam sebaiknya dan seharusnya berbangga dan berbahagia dengan penuh antusias dan sukacita dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dan persiapkan segala sesuatu untuk menyambut dan mengisinya dengan amal-amal kebaikan atau amal-amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan ini, bahkan beliau juga sering mengingatkan para sahabat agar mereka menyiapkan diri mereka untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kebahagiaan serta mengisinya dengan amal-amal kebaikan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Sahabat Salman mengatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban faqala ya ayyuhan nasu qad adallakum syahrun azim syahrun mubarak syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr ja'alallahu siyamahu faridha wa qiyama laylihi tatawwa'a man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair
كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة. Diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi bahwa Rasulullah telah berceramah, membacakan khutbah di hadapan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum di akhir Sya'ban. Beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, kalian akan dinaungi oleh bulan yang agung, bulan yang penuh barokah, bulan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik nilainya daripada 1000 malam. Allah menjadikan puasa di bulan itu sebagai suatu kewajiban, dan qiyamnya, bangun di malam hari beribadah kepada Allah, sebagai amalan sunnah, sebagai ibadah sunnah. Siapa yang mendekatkan diri kepadanya dengan amal kebaikan, seolah-olah ia telah melakukan kewajiban di bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan kewajiban pada bulan itu, yaitu bulan Ramadan, maka seolah-olah ia telah melakukan 70 kewajiban di bulan lainnya. Ia adalah bulan kesabaran, sedangkan kesabaran itu adalah jalannya menuju surga." Dari hadis ini nampak jelas bahwa Rasulullah dan para sahabatnya telah menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita, dengan antusias untuk menyambut dan mengisi bulan suci Ramadan ini. Dan juga para sahabat dan para ulama salafus saleh senantiasa ikut menyambut bulan Ramadan dengan penuh bahagia dan persiapan mental, fisik, dan spiritual. Bahkan di dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ketika beliau menyambut datangnya bulan Ramadan, menyalakan lampu-lampu di masjid-masjid di masa beliau guna untuk menerangi masjid itu dan ditempati membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Hal itu terus berjalan sampai pada masanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau ketika datang bulan Ramadan, Sayyidina Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib berkata, "Semoga Allah memberkahimu, wahai Ibnul Khattab, karena berkatmu masjid-masjid di Madinah dan di Mekah pada saat itu terang benderang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar, dan orang-orang di masa itu telah berlomba-lomba untuk mengisi bulan Ramadan dengan membaca dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran." Memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh para ulama salafus saleh untuk menyiapkan diri mereka menyambut bulan yang suci ini. Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran Al-Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kekasihnya tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mereka para ulama, para sahabat dan para ulama-ulama salafus saleh, bukan hanya kegiatan fisik dan materi yang mereka siapkan untuk menyambut bulan Ramadan, namun hati, jiwa dan pikiran yang mereka hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sibuk dengan pakaian baru dan beragam menu makanan untuk menyambut persiapan hari raya Idul Fitri. Namun mereka menyiapkan makanan-makanan rohani dan pakaian takwa hingga mendapatkan janji Ramadan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin wa ahalla Ramadan faqala law ya'lamul ibad ma fi Ramadan latamannat ummati an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Beliau Ibnu Mas'ud mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari menjelang bulan Ramadan, beliau bersabda, andaikan para hamba mengetahui apa itu Ramadan, apa itu esensi Ramadan, maka tentu umatku akan berharap agar sepanjang tahun itu menjadi bulan Ramadan. Marilah kita sebagai umat Islam, kita sing-singkan lengan baju kita dan kencangkan ikat pinggang kita untuk menyambut detik-detik bulan Ramadan yang kian saat ini semakin mendekat. Semoga kita bisa disampaikan ke bulan suci yang penuh ampunan ini, yaitu bulan Ramadan. Dan kita tidak tahu apakah bulan Ramadan kali ini kita mendapatinya, dan juga kita tidak tahu apakah bulan Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terakhir. Oleh karena itu, marilah kita siapkan untuk menyambut bulan suci yang mulia ini dengan segala bentuk amal ibadah, amal-amal kebajikan, sehingga kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan, sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, yaitu mati dalam keadaan baik di akhir, sehingga masuk ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.